Polalin, infolalin, ada bus terguling di tikungan Tapal Kuda, bus Karunia Bakti. Ini kemungkinan baru terjadi ya. Kayaknya bakal macet di dua arah. Soalnya itu kacanya juga baru mau dibuka. Baru dibukain, mungkin masih ada orang di dalam kayaknya. Infolalin, infolalin. Ini bus Karunia Bakti di Tapal Kuda ya, terguling. Innalillahi wa inna rajiun. Mudah-mudahan gak ada korban. Orang nulungan video orang abdi bieu ehnya. Awas kaca, 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 kaca. Bawa, bawa ke itu tuh. Kantor buka kantor. Oh, di pinggir. Dong di pinggir dulu. Lagi enggak? Nyebrang sana. Kuat tapi cepat deh. Teh, istirahat di sana teh, di seberang teh. Di seberang teh. Teh sana tuh. Ah,
dari atas. Di Tapal Kuda. Ya, perlu saya jelaskan di sini bis ini melaju dari arah Cianjur ke arah Cipanas. Tujuannya dari Garut menuju ke Jakarta membawa penumpang 40 orang. Ketika menempuh jalan menikung ke kiri, terlalu mengambil jalur ke kiri sehingga roda belakang kan kiri terperosok dan jatuh ke sawah. Ada korban? Alhamdulillah untuk korban meninggal dunia tidak ada, hanya luka-luka 3 orang. Satu, dua orang penumpang, satu kernet dan satu sopir.